Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ketemu lagi dengan saya Artono di sini yang pastinya wong Jawa ya tidak meninggalkan suku situ. Oke, di video kali ini aku mau baru pulang kerja yo, mau masak. Banyak banget ini yang pada nanya, kurnya itu ada lele enggak atau terus harga lele berapa? Terus Mas Artono kalau masak lele diapain? Kebetulan banget aku beli lele ini yang kemarin baru tak beli terus mau tak masak. Yowis, daripada teman-teman penasaran langsung simak video ini sampai habis ya. Yuk, cus. Oke guys, jadi di Korea itu adanya lele yang seperti ini yo, lele frozen. Bukan lele yang kayak masih seger gitu, bukan. Ini harganya 6.000 dan ini lele berasal dari Saigon, Thailand guys, bukan dari Indonesia. Nggak tahu di Indonesia peternak lele banyak tapi kok nggak sampai sini yo. Yo guys, langsung saja kita eksekusi ini. Ini lelenya dari frozen udah tak taruh di sini, terus langsung saja kita siapkan bumbu-bumbunya apa saja yuk. Oke guys, ini lele yang tadi kita udah dicuci lalu dipotong-potong yuk. Kenapa kok dipotong? Biar meresap. Terus gorengnya juga enak karena wajanku itu kecil guys. Ini lelenya kan kegedean, gede banget. Sebenarnya aku nggak terlalu suka lele yang gede gini, nggak suka. Suka yang kecil, tapi nyari yang kecil nggak ada kemarin. Dan yang gede begini ya, wes apa boleh buat. Dipotong-potong ya guys ya. Oke guys, untuk bumbu-bumbunya ini ada simple sih sebenarnya. Bawang merah, bawang putih, terus lalu kita tambahkan merica secukupnya, terus garam, micin, sama ini ketumbar untuk menghilangkan bau amis guys. Yo wes, langsung saja bumbu-bumbu ini kita masukkan ke dalam blender. Oke guys, setelah bumbunya dihaluskan, lalu ini direndam ya lelenya ya dengan bumbu yang sudah ditambahkan dengan air. Setelah ini tinggal kita goreng tok guys. Kita tunggu saja sampai bumbunya meresap. Oke guys, sementara kita tunggu tadi lelenya meresap bumbunya, ini kita siapkan untuk bikin sambal terasi ya guys ya. Tentunya bahannya simpel banget, bawang putih, bawang merah, cabai dan terasi. Ini lelenya bumbunya meresap, lalu kita panaskan wajan untuk menggoreng lele ya guys ya. Jadi gini guys, kenapa aku kok nggak mandi dulu baru masak dulu baru mandi gitu maksudnya ya? Karena kalau misal nanti aku mandi dulu terus masak, nanti bau masakan. Terus jaketnya juga masih tak pakai karena dingin, cuacanya ini masih minus guys. Hari ini minus 6 ini siang hari, nanti malam bisa sampai minus 11-12. Terus teman-temanku sebagian ada yang lembur. Terus kenapa kok Mas Hartono selalu sendiri masaknya? Karena teman-teman yang lain itu ada yang lembur, terus ada juga yang nggak masak, makan di siktang, dan aku nggak makan di siktang guys. Kenapa nggak makan di siktang? Aku nggak suka. Yo, sini minyaknya udah panas saya. Lele ini langsung diceburkan saja ya guys. Thank you.
kita kecilkan apinya gitu sih, karena menggoreng dengan api yang gede itu yang matang luarnya doang, gosong nantinya, dalamnya nggak matang. Oke guys, jangan lupa dibolak-balik juga. Jadi untuk menggoreng ikan ini nggak perlu waktu lama guys, cukup 7 menit saja guys, 5 sampai 7 menit. Kalau yang gede gini itu kan gede, jadi 7 menit ini. Ini udah matang banget guys. Mantap. Kemudian tinggal kita goreng yang buat sambelnya guys, ini guys. Gimana caranya goreng? Berikutnya kita bikin sambelnya. Ini tadi udah digoreng, terus tambahin garam sama micin juga tadi, kita ulek ya. Ulek sampai lembut guys, sesuai selera sih. Kalau mau lembut lembut banget, kalau enggak juga malah suka agak lembut banget gini kalau aku. Oke guys, ini udah mateng semuanya ya. Ini ada lele tadi, lalapan juga, terus kerupuk, nasiku, terus sambel. Lalu aku mau mandi dulu, terus nanti dilanjut lagi kita makan ini yuk guys, yuk. Yuk guys, yuk. Alhamdulillah guys, aku udah selesai mandi. Terus kita sikat aja ini yuk. Pokoknya buat temen-temen, jangan sampai Lee Min Ho tahu kalau misal di Asiamart ada yang jual lele, ikan lele. Karena ini Lee Min Ho makan begini di Indonesia itu udah sewenang banget, padahal di Asiamart banyak dan harganya murah, cuma 6.000. Yowes, udah lapar banget aku guys, udah nggak sabar ini, dan makannya muluk guys biar suaker. Waring guys. Benar-benar mantap guys. Udah andan ngisak guys. Aku baru selesai mandi, selesai mangak, selesai masak, maem. Padahal pulang jam 5, guys. Jadi buat teman-teman gimana? Menurut teman-teman, apakah masih percaya kalau harga lele di Korea mahal? 6.000 loh, 6.000 kalau dirupiahin berapa? 70.000 lah kurs sekarang.
Ya wes guys, mungkin mungkin cukup sekian video kali ini yo. Mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi teman-teman yang maksudnya nggak doyan makan di Siktang, mau masak sendiri sebenarnya simpel, nggak ribet. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe agar channel ini terus berkembang dan saya semakin semangat untuk membuat kontennya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Madiang.